봐요. 믿었대 봐요. 믿대 봐요. 믿대 봐요. Hai hai hai, tau gak sih kalian cucu yang paling panjang yang ada di anime Naruto pada kali ini? Yap, pada kali ini kita akan menyaksikan cucu atau jurus yang paling panjang dalam hal prosesnya untuk memunculkan Kuchiyose. Berikut adalah cuplikannya. Ya, jutsu kali ini adalah jutsu pemanggil benda tentunya. Dan karena yang dipanggil itu adalah benda yang sangat besar, ya bisa dikatakan adalah sebuah bangunan yang tinggi ataupun istana yang penuh memerlukan cakra ataupun kekuatan yang cukup besar, termasuk kunci dalam hal memanggilnya. Wah, bagaimana ya jika jutsu ini terus dipakai terus menerus? Apakah bisa membuat si pengguna lemah? Ya, bisa jadi. Tapi menarik bukan jutsu yang paling panjang selama kalian melihat anime ini? Ya, jutsu ini dimiliki oleh ninja dari negeri hujan atau Amegakure, yang mana mereka menggunakan ini sebagai benteng atau bahkan benteng penyerangan nantinya dalam setiap penyerangan di pertempuran. Yap, jutsu ini pun membuat semua orang terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa, speechless gitu ya. Terima kasih sudah klik video ini, dan jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy!